Dan untuk itu saya nak bersama di talian ketika ini dengan Tan Sri Ramli Ngatalib, iaitu bekas Menteri Besar Perak. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Tan Sri, kita sudah maklum bahawa Tan Sri memulakan tugas sebagai Menteri Besar Perak pada 1983. Dan kemudian Tan Sri Harusani pula, Allahyarham, memulakan tugas pada 1985. Mungkin banyak sebenarnya interaction antara Tan Sri dengan Allahyarham. Kalau tidak keberatan, boleh Tan Sri kongsikan pengalaman bertugas bersama di negeri Perak? Ya, terlebih dulu saya ucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Harusani, Mufti Negeri Perak, atas pemberian beliau. Sebenarnya masa saya bersama-sama dengan Allahyarham Tan Sri berkhidmat Negeri Perak, saya lebih daripada 17 tahun dan Allahyarham lebih daripada 20 tahun saya rasa. Oleh itu khidmat kita itu lama dan sudah tentulah banyak sekali Allahyarham memberikan panduan-panduan pada kerajaan dan juga kepada rakyat Negeri Perak tentang tuntutan-tuntutan dan panduan-panduan yang diberi mengikut tuntutan dan lunas-lunas Islam. Dan sudah tentulah juga bahawa rakyat Negeri Perak telah memperoleh kesejahteraan daripada segala nasihat dan panduan-panduan yang telah diberikan oleh Allahyarham kepada kita semua semasa Allahyarham berkhidmat sebagai mufti. Yang keduanya, saya rasa Allahyarham lah seorang mufti yang senior dan oleh itu oleh kerana banyak sekali nasihat-nasihat, panduan-panduan dan juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh ataupun yang ditolong dikeluarkan oleh Allahyarham merupakan memberi Allahyarham darjat yang tinggi sekali sebagai ulama, ulama Islam di negeri Perak dan juga di negara kita Malaysia. Dan semasa masih banyak panduan-panduan nasihat yang diberi sama ada sebagai official staf fatwa ataupun dalam ucapan-ucapan Allahyarham dan juga sebagai nasihat peribadi adalah sangat bernas sekali. Bimbingan-bimbingan yang diberi oleh dia dalam melalui pendapatnya adalah dibuat dalam bahasa yang senang dan mudah difahami dan menggunakan satu banyak menggunakan common sense, iaitu mengolah kepada masalah-masalah mengikut panduan-panduan common sense, iaitu pemikiran yang senang. Jadi apabila dibuat sedemikian, maka ianya mudah difaham, dan bila mudah difaham oleh rakyat, maka lebih berkesanlah panduan-panduan itu. Itulah satu-satunya saya rasa legasi yang ditinggalkan oleh Allahyarham sebagai mufti Negeri Perak. Tan Sri, ya. Bagaimana karakter Allahyarham sewaktu menjalankan tugas memberi teguran, nasihat dan pandangan berdasarkan hukum Islam dan juga seperti yang Tan Sri sebutkan, hanya mengikut logik akal ataupun common sense itu sudah memberikan satu mungkin sinar untuk penyelesaian ataupun merungkai sesuatu kerumitan. Tapi bagaimana karakter Allahyarham sewaktu melakukan tugas dan tanggungjawabnya itu? Allahyarham adalah seorang yang tenang dan bersuara yang agak lantang dan nampak jelas dalam apabila Allahyarham memberikan pandangan-pandangan dan senasa itu bahawa Allahyarham tidak segan-segan dan tidak takut-takut untuk memberi panduan-panduan dan juga nasihat-nasihat
Jadi kalau difikirkan itu adalah fikiran yang akan membawa manfaat kepada kepada orang ramai. Umpamanya pada satu masa Allah Yarham, banyak yang persoalan mengatakan bahawa jika sesuatu itu, satu insiden itu berlaku, akan mencemarkan nama Islam. Pada pendapat kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi sebaliknya jikalau diikutkan apa yang dikendakkan oleh mereka kumpulan itu, maka akan jadi huru-hara, akan mengancam keselamatan umat Islam dan negara. Maka Al-Irham berkata lebih penting lagi jikalau kita menghadapi perkara itu dengan berasaskan kepada sama ada ia baik atau tak baik dari segi keselamatan orang ramai. Itu yang saya katakan tadi, bahawa Allah Yarham dalam memberikan panduan itu lebih berlandaskan, kadang-kadang berlandaskan kepada common sense, iaitu pemikiran apa yang lebih baik kepada rakyat, sama ada untuk membendung ataupun sama ada untuk memenuhi emosi satu grup itu dalam satu masalah, ataupun sama ada ia mengancam kepentingan ataupun keselamatan orang ramai. Jadi kalau ia mengancam keselamatan orang ramai, maka emosi orang ramai itu tak boleh diikut. Itu pada pandangan saya lah, pemikiran saya tentang setengah daripada nasihat-nasihat yang telah diberi oleh Allah Yarham. Baik, terima kasih Tan Sri Ngah Talib, bekas Menteri Besar Perak, berkongsi pengalaman bertugas di samping Allahyarham Tan Sri Harusani Zakariah sewaktu di Kerajaan Negeri Perak.